Guys, inilah 3 zikir pendek dengan ganjaran yang sangat luar biasa. Zikir yang pertama adalah La ilaha illallah. Siapa saja yang membacanya di akhir hayatnya, maka ia akan masuk syurga. Dan zikir yang kedua adalah Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Siapa saja yang membacanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya, sekalipun dosanya tersebut banyak seperti buih yang ada di lautan. Dan zikir yang ketiga adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minazzalimin. Ini adalah zikir dan doa Nabi Yunus ketika ia berada di dalam kesulitan. Dan siapa saja yang membacanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesusahan yang ia alami semasa ia di dunia. Guys, tunggu apa lagi? Yuk kita amalkan dan sebarkan. Semoga bermanfaat ya guys.